nanti tentu ini akan menjadi usulan, karena saya sebagai wakil bupati akan menjadi usulan bahwa akses jalanan ini bukan cuma tentang Al-Zaitun saja, ini untuk masyarakat di sekitar Gantar semua secara umum. Akses jalanan itu penting karena itu adalah hak masyarakat. Ketika mereka membayarkan pajak, maka sudah selayaknya mereka mendapatkan pelayanan. Dan pelayanan itu macam-macam, tapi yang paling real dilihat oleh mata dan dirasakan adalah ya jalanan. Dan kebetulan itu memang melintasi ke Asia itu. Tadi ketika saya jalan itu luar biasa, saya seperti sedang berselancar gitu. Nah, jadi memang apa yang akan dilakukan tentu akan menjadi usulan dari seorang wakil bupati untuk akses jalanan untuk masyarakat secara umum di situ. Secara umum di Indramayu, tapi di situ khusus karena tadi saya habis kunjungan dari situ kan. Rasanya senang ya Bu ya, iya. Jalannya sudah dicor. Ya, harapannya terhadap Bupati Indramayu apa Bu? Harapannya ya mudah-mudahan seterusnya itu pembangunan jalan tuh jangan sampai rusak parah. Ya. Kalau ada kerusakan tuh langsung dibenerin gitu ya. Terus mudah-mudahan ya pemerintahannya bagus. Ya utamanya jalan Bu ya, biar masyarakatnya senang ya. Mm-mm. Jadi usaha lancar ya, ibu ya, dagang Pak. Juga senang nih jalannya. Ya, jalannya bagus ya Bu ya, sudah ya. Dicor. Ya terima kasih Ibu.
Pak siapa, Pak? Dengan Pak Sutarman, Pak. Bapak warga sini ya, Pak? Ya, betul, Pak. Saya warga di Blok Janggot, RT 013, RW 08, Desa Mekarjaya, Kecamatan Kantar, Kabupaten Indramayu. Ya, tanggapannya apa, Pak, dengan adanya perbaikan jalan-jalan yang sudah dicor nih? Alhamdulillah, tanggapan saya pribadi, saya sangat bersyukur sekali dengan adanya pembangunan jalan yang ada di area kami. Dan saya juga sangat bersyukur karena ini bisa dinikmati secara menyeluruh oleh seluruh pengguna jalan yang ada di jalan ini. Dan harapan saya semoga Indramayu pembangunan jalannya secara merata. Begitu, Pak. Ya, harapan dan doa untuk Bupati Indramayu. Doa dan harapan saya untuk Bupati Indramayu. Siapapun Bupati Indramayu, saya merasa berterima kasih sekali dan semoga Bupati Indramayu dan perangkatnya diberikan kesehatan yang paripurna. Bisa memajukan Kabupaten Indramayu, Kabupaten ya. Indramayu secara meluas. Ya, utamanya jalan-jalan pada mulus ya, Pak ya. Ya, jalan ya. Mulus, rakyat adem tentrem. Ya, sejahtera ya. Sejahtera. Ya, terima kasih, Bapak. Sama-sama.